Ya, kalau kita hitung, coba baca selama 5 menit. Silakan. Mungkin 5 menit sudah habis ini. Cukup disentuh, digerakkan tangannya dari atas ke bawah. Bagi yang kuliah S3, tidak sempat misalnya bacanya lemot, padahal waktu disertasi harus menyertakan 100 buku untuk daftar pustaka disertasinya, bisa menyewa anak-anak sini untuk baca cerita. Jadi kalau mau ada 10 buku belum dibaca, misalnya mau besok mau tes misalnya, mau diuji, padahal 10 buku belum dipahami, itu baca anak-anak.